ada french fries, ada apa lagi nih? Ayam bakar, oh udah ayam bakar itu. Ayam bakar crispy. Oh, produk baru ternyata. Produk baru ya. Kita... boleh deh nanti buat next event ya. Oh. Eh next event DJ kalian. Karena ini tuh rasa sapinya tuh kayak nyegak banget gitu. Kayak sapi yang pengen diakuin gitu ya. Gimana tuh? Jadi ada sapi, misalkan kita ngeliat gambar sapi gitu di gambar poster. Terus dia teriak, gue sapi! Gitu. Berasa banget. Nah, ini kita lagi ada di suatu tempat makan, habis bangun aku lagi cuci tangan. Nanti aku cuci tangannya gantian. Aduh! Hai everybody, sapa-sapa dulu gak boleh sombong. Nah, kita lagi ada di tempat makan ya. Oh iya, tapi lupa aku bawa opening. Gimana awalnya? Halo everybody. Jumpa lagi bersama gue. Oh iya. Oh iya. Lupa teman-teman. Biasa, kita terlalu bersemangat soalnya nyampe sini tuh ya. Karena pengen makan yang beda gitu ya. Baik, langsung saja. Halo everybody. Seperti biasa, jumpa lagi bersama gue, Rayli Manuel, dan istriku, Riri Febriana. Di dunia RM. Memang jeleng tuh saking bersemangatnya ya kan. Ini, nah, apa tuh? Ini kita lagi ada di suatu tempat makan. Ya. Pengen nyobain makanan beef stick. Beef stick. Beef stick ala-ala tempat rumah makan ini sih. Iya. Kita gak usah sebut lah, pokoknya wisata kuliner daerah sini lah gitu ya. Kan kita vlogger-vlogger aman ya kan. Nggak yang mau menjelekan atau yang membaguskan gitu. Kecuali ya ada lebihnya gitu ya kan. Ada. Ya kalau itu ya maum ya. Itu kan antara kita sama berarti. Iya. Di seluruh dunia pun seperti itu mungkin ya. Ini kita lagi nungguin. Ya, kita udah pesen tadi dan kita lagi nungguin makanannya sambil nungguin kita mau ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Betul. Ini kita makan di jam berapa sih? Di sore sih. Di sore. Di sore. Di sini makanannya banyak juga ya. Ada ayam cipta-cipta kapan? Tahu. Cipon, ya itu gambarnya sih ayam dicabein gitu. Terus ada french fries. Ada apa lagi nih? Ayam bakar, oh udah ayam bakar itu. Ayam bakar crispy. Oh, produk baru ternyata. Produk baru ya. Kita... boleh deh nanti buat next event ya. Oh. Eh next event DJ kalian. Next tayangan ya, ayam bakar crispy. Kan kalau di apa di acara itu tuh yang di acara luar negeri tuh dipegang gini ayamnya keluar asli. Pernah nggak sih nonton yang dipegang gini gambarnya keluar ayam beneran? Sulap kali ya? Iya iya di luar negeri itu. Iya sulap itu mah. Enak banget ya? Kan kita tinggal cari. Bisa gambarnya. Kita juga bisa. Kalau mau mah nanti di next tayangan ya teman-teman. Nah, itu aku nggak tahu dengan apa tapi asal jangan pegangannya panas. Kalau kayak gini kan biasanya panas ya panas ya kan. Kalau kita nggak mungkin kayaknya sehebat
Bang Limbat ya. Iya, terus kalau kita megang gambar apa tuh keluar beneran yang bisa, ini dari sini juga bisa. Aku lawan kan megang mobil, keluar mobil. Bilang, bilang kok. Keluar mobilan. Ada kamu tuh nggak sih? Ya kayak gitu. Tahu. Iya. Dari yang pandangan sudut pandang juga ada tuh dia. Apa? Berang lari dia kecil pas lari tiba-tiba dia kesana jadi raksasa gitu badannya. Ada yang dari sudut pandang kayak gitu sulapnya. Itu ya itu kalau aku bilang sih itu kayak pakai ya trik-trik editan gitulah. Coba kalau beneran megang gambar. Gambar aja mau gambar apa kita pegang tinggal ada. Oh punya jinio kayaknya ya kalau nggak jin dan jin. Iya ya. Ada rumah kemana di gambar kita pegang ada. Oh. Ada yang mau pegang ada. Oh. Enak kayak itu kan. Udah lama. Udah lama ya. Ah. Apakah itu ada seperti itu nanti zaman jebot. Zaman ada itu kan zaman Jimmy Oji ini zaman Bin Janjun kayak gitu. Tahun berapa? 8000-an kan? Kalau mau apa-apa tinggal di iya. Ini gitu. Jimmy Oji ini kita ada. Koek. Koek. Bukan Jimmy Oji ini dia mah. Koek. Dia bisa mengeluarkan berlian. Berlian apa? Terus banget berlian ya. Bau itu mah. Itu berlian dia itu. Boro-boro berlian itu mah harta karun kali. tapi kita lagi mau makan jangan ngomongin yang kayak gitulah. Belum ada. Aduh, ya, tapi kan ini lagi proses lagi nungguin matang. Ya, ini di sini kalau pesan ya kita harus nunggu 10 menitan gitu. Jadi kalau yang lapar jangan sampai lapar banget sih baru mesem. Iya. Kalau nggak bisa kalap. Bisa kambuh mah nyenter. Karena emang harus dibakar dulu ya. Dibakar apa di open dulu gitu lah nggak ngerti ya. Begitu lagunya. Mau ngomongin apa nih? Apa ya? Apa lagi? Oh udah dateng. Iya. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Wow. Dia masih kayak ada ngeblukbuk-blukbuknya gitu ya. Wow. Tuh kayak gitu ya gambarnya kalau dari dekat teman-teman. Wah, jadi biasakan sebelum makan kita baca doa dulu. Mari berdoa. Amin. Yang belum makan, ayo makan. Yang sudah makan, kalau kuat, makan lagi. Wow. Ini kayak gini doang. Jadi aku mau nambah nasi, ya. Aku nambah nasi, terus takut nggak kenyang ya. Ini ada sausnya. Tadi kita minta saus. Jadi langsung saja. Wow, panas. Wah, panas banget. Mari makan. Panas yang. Iyalah panas. Ini juga tadi aku ke iya. Teman-teman. Lumayan loh. Bek-bek tadi ya yang masih banget sebenarnya. Kayak panci panas rasanya.
kita cecil di saus. Oh, ke saus. Mana sih? Lumayan enak. Lumayan enak. Rasa daging sapinya kerasa banget. Pakai ini sausnya. Tapi kalau aku nilai sih ini tuh kayak lebih apa ya, lebih terlihat rasanya tuh kayak sapi giling gitu. Karena ini tuh rasa sapinya tuh kayak nyegak banget gitu. Kayak sapi yang pengen diakuin gitu ya. Gimana tuh? Jadi ada sapi, misalkan kita ngeliat gambar sapi gitu di gambar poster, terus dia teriak, gue sapi gitu. Berasa banget. Iya, jadi berasa banget gitu sapinya. At least ini enak banget ya teman-teman. Karena rasa sapinya tuh kerasa banget. Iya. Buat teman-teman kan apa ya, gimana ya? Buat teman-teman di rumah yang biasa makan sapi, kadang rasa sapinya tuh nggak kerasa ya. Kalau ini kerasa banget. Enak ini. Aku suka. Tapi nanti selesai kita pulang, sudah tidak bekerja lagi, kita gak bakal ketemu ini nih. Iya. Karena ini enak banget menurut aku ya. Iya, kalau kita udah selesai tugas kerjanya di sini ya. Ya, enak dagingnya. Rasa banget ya? Iya. Apa sih? Lagi bisik-bisik tetangga. Enak ya dagingnya. Pasti teman-teman di rumah kepo kalau kamu bisik-bisik kayak gitu tuh. Tadi dari ceritanya istri aku tuh lagi bilang, jangan lupa nanti malam. Apa ya? Ya karena emang kita lagi mau nyiapin lagu-lagu buat tempur nanti malam ya. Waduh, tempur di mana nih? Dari dapat kerja lah. Aku mikirnya tempurnya di mana coba? Kalau DJ yang ini yang nggak habis kita sortir gitu. Main tempur-tempuran enak tuh. Teman-teman tadi udah aku sorot ya gambar ya. Lembut. Sangat lembut. Sausnya enak. Nasi ini nasi. Ya. Delicious. Kalian jangan lupa makan juga. Ini benar-benar kerasa dagingnya karena waktu kita makan yang steak di mana sih yang daerah Kota Bogor juga ya. Itu bayakan tepungnya sih kalau kataku. Enggak rasa daging ya? Apa? Itu daging enggak pakai tepung, tapi walaupun itu daging. Ada crispy-crispy-nya gitu kan. Walaupun itu menurut aku daging tok, tapi dagingnya tuh enggak berasa ya? Gitu ya. Oh. Kalau ini tuh asli. Rasa. Kayak ada foto sapi yang teriak. Gue sapi. Karena emang rasanya tuh emang bener-bener berasa gitu, sapi.
mantap. Ini tuh bumbunya tuh apa ya? Gurih gitu ya. Gurih gitu. Enak lah ya. Di mulut juga rasanya tuh nano-nano. Asin, asin, pedas, manis. Ini rasanya kayak gini. Betul. Ini unik juga ya, kita makan steak pakai nasi. Itu ide kamu. Karena kalau mana mau enggak rasanya? Ah, kan. Mau nambah? Ya udah. Bentar ya. Nah, ini aku udah nambah nasi kedua. Ya, nasi ini sudah disingkirkan. Oh, ganti yang baru. Ini juga aku apa ya, aku saking sukanya aku bungkusin buat di rumah ya. Ya, ini aku udah potong-potongin sih beefnya biar enak tinggal dimakan, makan-makan aja. Jadi, sekarang kita singkirkan pisaunya karena aku udah potongin semua. Oh. Seperti itu cara kamu. Iya, sudah dipotong, tinggal hap, hap, hap. Hmm. Yummy. Oh. Saus yang ayam atau apa saus? Enak kok. Udah enak kok itu. Ya, saus dagingnya itu, Lumer ya? Gigitan pertama tuh, gitu. Soalnya jarang ada yang kerasa banget sapinya gini loh yang. Bakal kangen banget ini ya nanti ya, kalau kita udah selesai dari sini ya. Selesai kerja dari sini ya. Gak bisa digojekin dari sini ke sana. Ah, kedauan. Langsung dingin. Beda kota ya, soalnya. Sentul Bogor. Kok Tangerang Selatan jauh banget. Iya. Langsung hidup lagi gak itu steaknya. Eh gimana lah itu bentuknya kalau hidup lagi. Iya ya. Kelepak-kelepak doang dia. Kalau ayam kan masih ada rupanya ya kan. Iya. Oh iya. Ya ini nggak ada ya. Pahanya kah yang lepas, yang kiri atau yang kanan aku nggak tahu ya. Gitu. Lumer banget ini dagingnya. Ini bakal jadi makanan favorit kita di sini. Iya. Aku sih kalau bilang enak enak gitu ya. Tapi kalau nggak enak juga tetap aku mau tetap jaga perasaan teman-teman ya. Tapi ini serius enak. Tidak mau seperti vlogger yang lain gitu yang wah ini nggak kurang ini apa namanya. Kalau belum siap buka restoran lah, nggak mau kayak gitu. Kasian, matiin rezeki orang. Ini benar enak, sumpah enak banget. Ini sudah digetik-getik kalau kenyang. Nasinya lagi dong. Aduh, perutku kontraksi. Melahirkan nih. Itu yang dibilang Mama Mia lezat. Yummy, delicious. Banyak kan nonton iklan ini namanya ya? Iya, lezat. Apa ya? Yang delicious itu. Iklan apa ya? Delicious. Jatuh, ada yang mau ya teman-teman di rumah ya? Ayo, siapa ya? Ya, yeah. Buang. Siapa ya? Ya. Ah.
menurutku ini sih kalau si Noel ya masih gini, wah mau hebat dia. Sapinya berasa soalnya, wah nikmat kata dia. Malah suka sapi ya? Wah terus suka yang berbau-bau daging lah dia. Iya, suka sapi dia. Waktu aku nyantai aja dia suka banget. Iya. Oh iya benar. Sampai gaji-gajinya itu ya, lemak-lemaknya juga dia doyan. Doyan banget ya? Lemak sapi dia doyan banget semua. Dia mah apa aja doyan? Wah. Apa aja doyan kayak ini dong, kayak ayam. Ayam. Ayam kan pemakan segala. Oh iya. Iya. Ah, emang iya? Iya. Baru tahu aku. Iya, pemakan segala. Makanya kalau apa di sampah gitu, walaupun kalau menurut kita enggak ada makanannya, dia makanin terus, dia patok-patokin terus gitu. Dan tanah gitu kan. Cuman tanah doang, ya udah dipatok sama dia. Ada nggak ya ayam, ayam hidup makan, kita kasih ayam juga makan, ayam makan ayam. Iya, pemakan segala, makan dong. Makan. Oh. Pemakan segala. Apa aja? Berarti kita kalau makan apa aja, ayam. Iya. Tapi kan kita bukan semanti. Habis itu dong disini dulu, perut aku sudah mulai slow respon nih. Oh, slow respon. Kirain kotanya mau habis. Sudah ini, unlimited banget nih perutnya. Sama nih, aku juga udah mulai begak. Karena kalau gak pakai nasi, kayaknya perut aku tuh kurang nendang. Kayak ngemil doang ya? Iya. Dasar perut Indonesia, gini nih. Iyalah perut ini perburuan Konoha ya. Kalau nggak pakai nasi kayak belum makan gitu. Iya. Berarti kita kalau lagi di luar negeri gitu tuh yang bisa kita nggak pakai nasi, ngapainnya? Makan daging doang gitu ya. Kalau kalau bule-bule kan makan steak doang gitu aja udah sarapan. Itu makan nggak kenyang itu? Ngemil loh. Nyoba nyoba. Iya. Hani. Aduh enak. Ini posisinya di pinggir jalan, jadi teman-teman sorry ya agak bising. Lama banget jadi yang lalu lalang tuh. Aku sudah habis. Ayam nasinya satu lagi nih. Oh. Edun buah nasi. Nah, buat teman-teman, thank you banget kalian udah selalu nontonin Talk Vlog kita, Dunia RR, selalu dukung Talk Vlog kita, sudah selalu kasih motivasi, selalu kasih masukan-masukan yang positif, walaupun beberapa orang kasih masukannya ada yang berbeda-beda ya caranya gitu. Terus, jangan lupa buat kalian like, share, dan subscribe YouTube Dunia RR. Yang belum subscribe, langsung di-subscribe. Yang belum pencet tombol loncengnya, pencet tombol loncengnya biar vlog terbaru dari Dunia RR itu masuk notifikasinya ke HP kalian. Jadi kalian tuh gak ketinggalan vlog terbaru dari Dunia RR. Terus nanti kita akan bagi-bagi uang tunai pas udah sampai 10.000 subscriber. Uang tunai. Wow, terus kita akan bagi-bagi juga kaos Dunia RR. Terus kita akan ngajak ayam. Kita akan ngajak makan bareng juga sih kalau buat subscriber yang dekat sama daerah kita ya nanti. Gitu. Terus jangan lupa akunya, kalian wajib follow Instagram aku dan suami aku ada di bio.
Terus kalian juga harus wajib follow TikTok aku dan Xiaomi aku, ada di bawah sini. Nah itu punya, dan kalian wajib juga follow, subscribe YouTube punya RR gitu. Oke, next ya. Thank you buat teman-teman semuanya udah stay tune terus di vlognya Dunia RR, jangan pernah bosan-bosan ya lihat kita. Dan buat teman-teman semua yang mau endorse-endorse produk jualan kalian, kalian juga bisa langsung hubungi nomor WA admin kita ada di bawah sini dan di dalam deskripsi vlog kita. Ya. Dan buat teman-teman yang mau ngerayain birthday party, private party, acara pernikahan atau acara apapun itu yang pengen ada DJ-nya kita, kalian juga bisa langsung hubungi nomor WA admin kita ada di bawah sini dan di dalam deskripsi vlog kita. Ya, kalau kayak gitu gue Rani Manuel dan Tere Febriana. Kita mau pamit undur diri dulu. Jangan lupa di like, share dan subscribe di Dunia RR. Let's go.